Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Aizad Nasir Channel. Ekspresi hidup menjadi-jadi. Untuk kali ini, hashtag boom. Okey, untuk hashtag boom kali ini, aku nak share dengan korang satu produk makanan. Sebelum tu, pada yang dah subscribe channel aku, terima kasih diucapkan. Kepada yang belum subscribe, aku harapkan sokongan korang untuk tekan button subscribe, tekan button like, tekan button share video ni nanti. Dan juga jangan lupa tekan button loceng, iaitu button notification. Okey, terima kasih. Okey, back to produk yang aku nak share dengan korang. Sebagaimana yang mungkin korang maklum, aku memang seorang pemakan dan aku minat dengan makanan-makanan yang agak pedas lah. Jadi aku nak perkenalkan dengan korang satu produk, iaitu namanya petai. Okey, bila dengar saya berkata namanya petai je, pasti korang akan tahu. Pasti dalam ni adalah sambal petai lah. Aku tak bagi tahu pun, kata korang dah tahu. Tapi biasanya kalau aku makan, aku biasa dapatkan sambal petai yang sambal merah. Tapi ini sambal hijau. So namanya, brandnya adalah petai. Produk daripada Petai by DJ Hafiz. Okay, kalau orang yang berada di Johor Bahru, memang kenal lah DJ Hafiz ni. So ini wartangan beliau. So kat sini ada tulis Petai by DJ Hafiz lah. Jadi kita buka dulu. Okay, buka dulu. Ya. Ini. Okey. So ni packaging dia. Okey, so kita tunjukkan sikitlah pada penonton mana dia punya sikit dia. Okey, ni eh. Ya. Sambal dia. Tak pasti korang nampak ke tidak, tapi memang warna hijau lah. So aku try makan sambal petai hijau ni dengan nasi putih panas-panas dengan telur goreng. Walaupun dengan telur goreng, aku suka pedas, jadi aku ambil lebih. Cik, lama. Okay. Tak letakkan di tepi. Kita try. Ini makan sambal petai. Mana pakai sudu kan? Sudu kita letak tepi. Tak jauh-jauh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan mudah basuh tadi. Kita try. Sambal petai. Kasih dulu sambal dia. Ui, yang sikit tu kawan rasa tadi rasa macam tak pedas. Tapi realitinya memang pedas. Tapi pedas-pedas yang sedap lah. Okay, kita makan eh. Tolak sikit ujung jari. Tolakkan dengan nasi putih. Aku rasa coletan pertama dah peluh ni. Serius sedap. Serius way. Okay, dalam sambal petai ni, dia bukan sambal, ada petai je lah. The first memang ada sambal, second ada petai, tapi ada ikan bilis juga. Ni ada petai dia. Lama makan waktu PKP ni pula. Memang memang berbuka selera lah. Aku tahu korang mungkin ada yang dah lama sangat duduk kat rumah kan. Ni dah PKP 3.0. Lama sangat duduk rumah. Dah macam-macam ini korang try. Jadi aku nak saran dengan korang untuk should be try Petai by DJ Hafiz ni. Jadi aku nak rasa lagi lebih banyak sambal petai. Dengan telur goreng je bro. Telur goreng je. Dia punya rasa punya petai memang tak ada kerokeknya. Dia punya pedas eh. Okay, tahap kepedasan. Kalau daripada 10 aku bagi ini 7 lah. Aku yang memang tak pedas. Aku memang jadi pemakan juara-juara yang pedas. Dari 10 aku bagi ini 7 lah. Sebab walaupun okay, warna nasi aku taklah begitu hijau, aku tak gaul sangat. Tapi Dia punya pedas, dia punya rasa petai, dia punya rasa ikan bilis. Memang berasa tak terlalu garam terlebih ke, tak terlalu masin. Ada rasa masin sikit je.
Sebab bagi aku kalau ada sambal yang terlalu masin pun, dia akan jadi macam overshadow lah kan. Jadi kita nak rasa petai tu lebih. Jadi ini memang sawar rata rasa dia, tapi dia tak flat lah. Okay. So aku nak sambung makan sekejap lagi. Sebelum tu, bagaimana yang aku nak bagi tahu tadi, orang kalau dapatkan petai by DJ Hafiz ni, korang boleh tengok di ruangan description. Jadi ini sharing daripada aku untuk hashtag boom. Aku memang syorkan untuk korang dapatkan petai ni sekarang. Sebab aku dengar JB je kadang-kadang putus berkelan, tapi aku dengar Hafiz dah come out dengan supplier yang baik. Jadi insyaAllah production tak terputus lah lepas ni kan. So korang boleh dapatkan sekarang selepas korang tengok review aku. Jangan lupa untuk like, share, subscribe dan tekan button notification. Jumpa lagi. Assalamualaikum.